Oke teman-teman ya, jadi di video saya kali ini saya akan bangunin Iwan sama Pajar. Ini kan sekarang udah, nggak pakai jam ya. Ini udah sekitar jam berapa? Jam 4 ya? Udah jam 4 atau jam tengah 5 ya teman-teman ya. Jadi orang itu kan mau aku ajak buat konten. Jadi aku ajak buat konten, udah aku bilang tadi, Jarwan nanti kita jam 4 kita buat konten ya. Ini udah jam 4 lewat, jadi orang itu tidur. Karena tadi malam waktu kalau di, teman-teman ya, sejak kami ngontrak, orang itu nggak pernah lagi tidur-tidur jam 10, jam 11, jam 12 udah nggak pernah tidur. Nanti jam 3, jam 2. Jadi orang itu kalau siang gini ngantuk, tidur ya kan. Jadi aku nggak mau tahu, harus bangun. Aku udah capek bangunnya pakai jar-jar wan-wan, udah nggak main barbar ini sekarang ya. Kita bangunnya langsung aja pakai meriam karbit. Oke, nanti meriam karbit ini kita buat dari bambu sama botol aqua. Langsung kita taruh deket kupingnya ya. Oke, kita lihat aja teman-teman ya, kita lihat dulu. Nah, sekarang orang itu selesai. Orang itu main payah kali tidur dibangunin. Sekarang kita lihat dulu ya, kayak mana orang itu sekarang. Yuk. Ini orang itu teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, emang kelakuan anak kata lah, tidur. Nah, tujuan ini tidur. Mau Pajar, ini Pajar lah. Pajar mahal ini mau tidur. Nah. Ini tidur. Si Alvin ya, oke? Sekarang kita bereaksi ya, kita bereaksi, kita bangunkan pakai meriam karbit. Oke, ayo kita buat dulu meriamnya teman-teman ya. Kita buat dulu meriamnya biar nanti mereka bangun secara spontan langsung nyawanya hilang. Oke buat teman-teman semua, aku udah upload dot. Aku agak takut aku. Kenapa? Ada penyakitku. Penyakit apa? Perutku. Perutku. Ada kotak-kotaknya. Tumor itu. Aku bingung karena perut kawan aku tengok bulat-bulat, buncit-buncit. Aku bingung kotak-kotak gini penyakit apa lah yang ku alamin ya. Hah. Ada 6 pula itu. Enggak tahu lah aku penyakit apa ini. Kata cewek penyakit ganteng. Kenapa? Kau tengok dulu. Aku sick pack. Ya kan? Kau apa itu? Ngelepet. Orang gemuk kan? Ngelepet. Jadi aku bingung nanti mau kuoperasi karena enggak. Iya, mudah-mudahan tumor itu. Amin. Janganlah. Kan bingung aja penyakit apa nih menurutmu ini. Agak kotak-kotak, bingung aku nanti. Penyakit sok tau sok. Sok. Menjet tuh sok. Sok. Nanti kita periksakan ke rumah sakit itu teman-teman ya. Enggak tahu juga nih penyakit itu teman-teman ya. Sekarang kita mau buat dulu meriamnya untuk bangunin Iwan Pajar biar kita bangunin untuk buat konten, oke? Jadi kalau kita bangunin untuk buat konten, kita enggak perlu lagi buat konten. Udah kontennya bangunin orang itu pakai meriam karbit, oke? Lanjut kita buat dulu meriamnya. Kunceng lah. Terus kok pegang kamera itu enggak konek naik. Oke teman-teman ya, tadi kami baru siap nyari apa ya bambu ini bambunya. Besar ya teman-teman, ini bambu kita yang dulu. Aduh, gatel dong ya, merah-merah teman-teman. Apa? Karena bambu ini ada lugutnya, kalau orang Jawa bilang lugut ya. Gatel, hitam-hitam. Ini bambunya yang besar ya teman-teman, ini yang kecil. Nanti kita pakai juga botol aqua. Dulu kan aku pernah buat meriam karbit pakai botol aqua ya teman-teman di channel Musang TV tuh ya. Jadi kita lihat aja nanti mana nanti reaksi Iwan sama Pajar ketika dibangunin pakai meriam karbit. Ini harus dilobangin dulu ya teman-teman ya, karena kalau nggak dilobangin nggak bisa bunyi. Ini akal-akalanku sendiri sih dapat main meriam pakai kayak gini nih. Memang akal-akalanku sendiri teman-teman ya, nggak ada tiruan dari orang lain gitu. Kalau aku ya nggak tahu ya, kalau sebelumnya udah ada yang pernah buat pakai meriam, main meriam pakai apa ini, botol aqua ya teman-teman ya. Oke ini dia, udah jadi satu. Kita nanti tinggal beli karbitnya juga ya. Aku bangun, itu harus bangunnya memang main siram itu, karena udah lama kali gak tidur. Iya kan? Oke teman-teman ya, jadi mau nanya beli karbit itu di mana? Di toko bangunan. Iya kan? Karbit satu bang. Iya. Ini karbit. Oke teman-teman ya, jadi ini karbitnya. Nih, kalau teman-teman mau lihat asli bentuk karbit itu, dia masih besar-besar. Karbitnya besar-besar masih nonton ya. Ini campurannya, karbit ini paling nggak bisa kena air. Kalau udah kena air, habis. Jadi, sebelum kita main meriam, kita harus mecahin karbitnya dulu teman-teman. Oke, kita pecah dulu karbitnya. Sampai kecil-kecil ya. Ini kerasa na ujubillah ini. Mampus lah kau, bayangkan. Tuh, masuk air tuh. Jadi ini karbitnya udah dipecah, tengok nih. Segini udah cukup ya. Nanti kita akan kita mainkan. Kita bawa dulu karbitnya untuk orang Iwan sama Pajar nanti ya kan. Biar bangun orang itu. Muak kali aku nanya. Tidur ya, gak tau kerjaan. Oke
Oke, kita mau berangkat dulu teman-teman ya. Sekarang kita, ini aku yang di rumahku, rumah orang itu di belakang ya. Oke teman-teman ya, kita mau angkat dulu ini meriamnya untuk bawa ke rumah. Satu, dua. Aku betul terasa awal ya bu, biar terus apa aja nyawa ya, pas ini udah buam gitu, langsung tarik malaikat nyawanya kan. Oke, kita OTW dulu ya teman-teman ya. Teman-teman ya, jadi ini meriamnya udah siap ya teman-teman. Ayo kita bawa di dalam. Ayah aku bangun gak sumpah. Jadi kita mainkan dulu ya kan di sini. Hidup orang punya, hidup. Jadi tanpa aja masih hidup. Oh, ini masih hidup teman-teman ya. Masih tidur ya. Oke, kita lihat aja nanti kayak mana suaranya. Aku cerohin sumpah. Oke. Apanya tadi mana? Karbitnya tadi mana? Karbitnya. Oke teman-teman ya, Iwan sekarang lagi tidur. Kita mulai dari Iwan dulu aja ya. Oke, aku ambil air, lupa pakai air. Ini airnya ya. Kena bawaannya. Lanjutin kamu lah malas-malasan ya. Sini, kalau di belakang, di belakang, di belakang. Kita bangun dulu, teman-teman. Ini kita masukin karbit. Ini karbitnya. Oke, masukin air. Oh, nanti lu. Dan air dulu, kita panasin dulu. Mancisnya mana? Mancisnya mana? Mancisnya mana? Di motor, kan? Ambil, bodoh. Ih, aduh. Kameramen bodoh. Aduh, tak wengnya. Ambil, cepet. Jangan deket muka aku kali. Kenapa nih jerawatku jelek aku gak? Dibilang cewek aku bangerin jerawatannya banyak ada. Jelek kali aku di kamera bro. Jelek kali muka aku. Jelek kali. Itulah abang-abang deket aku. Adik-adik nanti tonton abang ya. Oke, ketik ekspasi Rian kirim ke Pidacil 9288 ya. Oke, kita masuk ke kardinya. Kardinya udah masuk belum? Udah. Kardinya udah masuk. Ini solarnya. Napas kamu jadi kos-mekos kayak ular kobra. Woy, nanti itu gak meledak dia. Udah, kau selalu ini aku manasin dulu. Kau gak tau main kayak gini. Mainan kau itu Free Fire. Oke, udah hidup. Oke, kita isi dulu air teman-teman. Ini celana bersih gak? Bersih. Hah? Bersih. Orang gak jadi kupake. Orang udah koyak tapi itu. Udah aku dari sini. Minta bapak dia dari sini. Bina ini, tau bina kan? Binatang. Jadi kita mulai lagi ke gua ya. Gak bangun ya, aku bangun juga. Kalau masuk lah. Oke. Aku bangun juga ya. Bangun ya, jadi kita bangun juga. Nampaknya meluminya. Jadi memang harus pakai cara-cara kayak gini. Nah ini apa ya teman-teman? Kalau jadi putih, warna membangun ini dengan cara-cara apa? Ya sih, ya sih. Ya. Siap dong. Oke. Gak bangun kita. Ayo konten, bangun juga dong. Embusin itu ya, nanti terbakarin. Embus itu ya. Nah, bangun juga. Bangun. Bangun kau, bangun. Ayo buat video, kita buat video. Ah, kok gak bersuara?
Ini kayaknya gagal barang ini yang besar ini. Ya, oke teman-teman ya, jadi kita mau belajar dulu. Jar, bangun Jar. Payah dibangunin payah. Bangun Jar, bangun Jar. Gak mau kan? Oke, kita bangunin pakai meriam andalan lagi ya. Aku masih pakai foto aku ini. Ya kan? Aku bangun ya. Aku bangun. Terus lah, buat kamu lah kayak gitu. Buat kamu lah yang hidup malas kayak gini ya. Kita kalau malas nggak punya duit, nggak ada rezeki kita, ambil kita Iwan. Muka kode dong, dia muka Iwan gue teman-teman ya. Muka ngantuk. Awas kau dari situ. Dari situ, awas, awas, awas. Awas kau. Kayak teman-teman muka. Udah muka ngantuk lagi. Tengok muka menutup kamera, dia belum nampak orang itu. Muka monyet. Ya, kita lihat aja teman-teman ya. Dan aku masukin belum? Airnya yang belum. Ya. Kita lihat apakah bangun atau nggak kasih pajar ini. Ambil tisu, ambil tisu, ambil tisu. Tisu? Iya. Wah, naskor, naskor. Iya, terus kok. Kita lihat teman-teman ya, bangun nggak orang ini. Naskor. Naskor, awas. Nanti bulu mata kau bakar kreteng, udah gak usah kedip kau, gara-gara sama api, goblok. Udah meleleh lah, gara-gara kelamaan. Gak ada suaranya. Nah, gak usah pake ilman, ganti ilman. Udah rusak itu, rasanya udah bocor. Udah ganti pake botol aqua ya teman-teman ya. Udah ganti pake botol aqua, jadi gini botol aqua ya teman-teman. Kita pertama kita masukin dua air dari ujung. Nampak airnya, kalau ini baru meriam tembus panjang ini. Oke teman-teman ya, jadi ini airnya sudah terisi. Ya, airnya sudah terisi. Baru kita masukin targetnya. Oke teman-teman ya, ini udah. Baru targetnya dimasukin. Tuh nampak tembus panjang juga. Ini kita nampak teman-teman. Jadi kita tutup tisu dulu. Yuk guys. Tutup tisu, ujungnya ditutup juga sedikit. Udah, setelah itu kita tunggu lagi penguapan dia kan. Lalu kita buka tutupnya. Kita buka sebelah sini. Ini jamin ini sore. Longor, longor mati pula sambil kita wangi. Alah. Alah, kita bunyi tangga ini gagal ini. Gila. Enggak mau bangun ya? Hah? Berganti suaranya guys. Aku sendiri aja tapi kaget ya. Mana itu aku ya? Apa ini berani kali? Ya aku sepecah ini kutengok. Si Pajar belum bangun juga. Si Pajar, mana apanya man? Hah? Berganti suaranya sini. Ketelan. Sini. Buang airnya. Asyik, bangun ini. Gua udah bangun, tidak jauh. Si Pajar belum bangun. Aja, suara gila guys. Aku bangun yang terkuat di dunia. Ya aku bangun juga kok ya. Ya aku bangun juga ya. Bagus. Ya aku bangun. Asal. Biar kita bangun lagi sekarang lagi ya. Asal. Kita bangun ya. Jadi si Pajar belum bangun juga. Mau pas tahu ya caranya bangun gimana. Gila kali suara teman-teman yang sampai alun dengan mukanya doang. Kau kira apa tadi? Hah? Kau kira apa? Kira aku berpusuh pecah. Meteor tetap mau datang. Oke teman-teman ya. Udah kita mau mulai sekali lagi. Kita pusingin kabitnya. Oke. Tadi kabitnya sebesar mana? Oh sebesar ini gak tau gak boleh. Udah. Tapi dia kabitnya masuk teman-teman. Jadi kita tutup lagi. Kita tutup. Tunggu agak berapa lama ya. Baru kita tengok suaranya lagi. Kita buka ya teman-teman ya. Jadi kita buka. Askuan. Gila kali suaranya. Suara gila kali teman-temannya. Enggak bangun juga. Bangun kau. Ya teman-teman ya. Bangun kau. Oke teman-teman ya, karena aku pun tak sakit kali kupingku ya teman-teman. Jadi kita selesai aja. Kita main di luar aja teman-teman ya. Aduh, suara gila kali bos. Gini, suara kuat ya. Jadi kita main di luar aja. Ayo, Mbak Mari. Bangun kau, Jar. Ayo kita buat konten. Bangun kau, aku di depan kau, di depan kau ini. Yuk, ayo, bangun. Konten kita, cepet lo. Bangun. Oke teman-teman ya, jadi Pajar udah bangun. Oke teman-teman ya, jadi udah selesai. Kita mau main di luar aja dulu. Masih ada lagi botol aku aja, dua masih agak bagus.
sayang juga kan. Oke. Ya, jadi tadi kami udah bangunin Pajar di dalam rumah kayak gitu, suaranya kuatnya. Jadi karena takut kita main di luar ya, biar nggak terlalu bahaya kali ya kan. Sebenarnya nggak berbahaya sih main-main ini. Orang nggak membunuh juga, cuma membuat kuping aja menjadi peka gitu. Karena suaranya kuat ya teman-teman ya, kuat sahdu semua sama dia. Oke, ini karbit kita masukin dulu. Nah, air pula lah karbitnya, panas nih kan. Itu Pajar ya teman-teman ya. Kayak mana Jar? Melepas jantungku. Apa yang mau lepas? Jantungku. Jadi katanya teman-teman jantungnya mau lepas. Padahal dia manusia gak berjantung. Padahal kalau malam jantungnya lepas sama kepalanya. Kepala badannya tinggal di pohon pisang. Baru apanya kepalanya lepas sama jantung sama ususnya terbang-terbang. Kuyang. Kuyang. Makanya teman-teman yang lagi viral di Kalimantan atau di daerah mana kalian ya, yang ada kuyang kepala perang itu, inilah dia sebenarnya aslinya. Tapi yang ditangkap ya minta tolong kawan ya. Karena pun dia cuma malingnya, cuma sikitnya temannya malingnya. Maling apa dia? Apa namanya, ubi-ubi apa, ubi kayu yang dipaling-paling dia kan sama cabai-cabai rawit. Nggak malingnya uang ya dia, anak-anak kecil nggak mau malingnya anjar. Karena dia kecil. Ya, jadi karena tadi kita udah hidupkan dalam rumah, sekarang kita coba hidupkan di luar rumah. Kayak mana suaranya? Kan tadi karena pikir, ah karena di ruangan tuh Bang Rian suara kuat. Nggak main tuh ini ya. Tuh karbit udah masuk, nampak deket kan teman-teman. Karbitnya udah masuk. Jadi kita tutup lagi ujungnya teman-teman. Dia kok ditutup kan karena uapnya biar ngumpul. Kalau udah ngumpul uapnya, barulah nampak dia suara-suara aslinya itu. Aselian, yang situ. Ini nggak tanggung kuatnya ini. Dengar sampai sana, Rwe. Juga suara. Nah, tetes sekali lagi, belum rusak. Dia sampai rusak baru. Sampai rusak baru berhenti ya, Wak. Gitu aja. Basah lagi nih berarti. Kau pun kamera nak takut. Nampak ya teman-teman ya. Jadi jelas suaranya. Oh ini tadi yang kuat tadi yang ini loh. Yang ini tadi yang kuat tadi yang bangunkan Iwan sama Pajar tadi. Ini suara yang kuat tadi. Ini tadi yang bisa bangunkan Iwan sama Pajar ya. Kita tes sekali lagi apa suaranya kuat ataukah tidak. Ini termasuknya paling besar aja, tuh nggak usah besar kali. Oke. Tes ya teman-teman ya. Ini yang kuat tadi teman-teman ya, kayak mana suaranya. Oke saja. Gak, memang ini yang kuat kali suara teman-teman ya. Gila suaranya. Oke, kita tes sekali lagi. Tes sekali lagi teman-teman ya. Ini terakhir, airnya udah habis. Kita tes sekali lagi dengan dua karbit. 3, 1, 2, 3. Oke. Kita tutup lagi. Dan kita tutup. Tutup ujungnya lagi. Baru kita ambil kayunya. Kita bakar ya. Tadi memang agak lama baru kuat suara kan? Kita agak lama kan sedikit. Biar suara kuat kali teman-teman ya. Oke. Kita buka. Alah, bantut. Sudah selesai teman-teman ya. Hancur. Oke teman-teman. Kita selesain video ini sampai sini dulu teman-teman. Semoga kalian semua bisa terhibur. Ambil bagusnya, buang buruknya ya. Setahuku ini dari tadi video dari ujung ke ujung buruk semua ya, jadi ambil semuanya. Oke, okay? Semoga kalian terhibur teman-teman. Request video apa lagi selanjutnya. Oke, okay? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.